Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita hari ini, hari Sabtu 23 Desember 2023. Mari kita syukuri hari ini, kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian firman Tuhan. Hari ini adalah secara umum Natal keluarga. Mari Bapak Ibu, kalau kita sebagai umat yang percaya, hendaklah kita mengadakan perkumpulan keluarga sebagai institusi kecil di dunia ini yang dibentuk oleh Allah, karena di tengah-tengah keluarga itulah Allah sering hadir dalam kehidupan kita. Maka melalui firman Tuhan di pagi hari ini kita diajak bagaimana kita menghitung berkat-berkat Tuhan dalam perjalanan keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita dalam perjalanan hidup kita melihat bahwa sungguh banyak berkat-berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Maka di ibadah malam Natal untuk nanti saudara-saudara kita hendak memuliakan Tuhan. Selama kita masih ada, kita memuliakan Tuhan selagi kita masih hidup. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena berkat-berkat-Nya yang tidak terhitung dalam kehidupan kita. Ada berkat mungkin Bapak Ibu yang sering kita lupakan dalam kehidupan ini. Apa itu? Napas kehidupan. Ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita, itu artinya bahwa kita itu masih menerima berkat. Yang kedua apa? Kesehatan. Kita masih memiliki kesehatan hingga saat ini. Walaupun banyak tantangan-tantangan dalam hidup kita, tapi kita masih sehat. Berkat yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita ada pergumulan dalam ekonomi, sekalipun kita ada memiliki pergumulan dalam berbagai hal, tapi ketika kita diberikan Tuhan kekuatan untuk menghadapinya, ingat, itulah juga bagian dari berkat. Bagaimana kalau kita lemas, akhirnya kita jatuh sakit, atau akhirnya pikiran kita blank menghadapi semuanya itu. Maka saudara-saudara, kekuatan-kekuatan yang kita miliki adalah bersumber dari Tuhan. Banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam satu tahun ini. Maka saudara-saudara, muliakanlah Tuhan, bermazmurlah kepada-Nya. Hitunglah berkat Tuhan ketika kamu masih kurang mampu untuk memuliakan Dia. Hitunglah berkat-berkat Tuhan ketika engkau belum bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika kamu diizinkan, ketika kamu menundukkan kepala, menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, maka layaknyalah kita memuji-muji Tuhan.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena dari Dialah sumber kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini Engkau sungguh-sungguh mengajak kami memuliakan namamu, memasmurkan Engkau, karena Engkau sungguh baik, karena Engkau sungguh luar biasa menuntun perjalanan hidup kami. Berkatilah hidup kami Tuhan, hanya dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa selamat merayakan Natal keluarga. Adakan perkumpulan kecil pun itu, tetaplah memuji Tuhan. Karena keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. Amin. Horas.